Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di materi e-learning saya sudah upload ya bahan-bahannya. Cuman ini saya siapkan dulu ya. Saya upload lagi ini soalnya saya baru pindah komputer ya, mohon maaf ya. Jadi harus saya pindah-pindahin dulu untuk bahan ajarnya mungkin. Rekan-rekan bisa baca terlebih dahulu ya materinya ya, materi untuk pertemuan ketiga ini. Nanti saya upload lagi materi yang akan saya tampilkan. Oh ya, sebagai informasi juga, saya di barusan dihubungi oleh Kaprodi, Prodi TI, bahwa untuk perkuliahan pemrograman mobile yang kelas karyawan, nanti akan kita pindah yang menjadi jam 5 sore, jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi saat ini kan jam 7 malam sampai jam 9 dijadwalkan. Nanti kita ubah menjadi jam 5 sampai jam 7. Informasi dari Kaprodi. Kalau yang matkul sebelumnya, jadi gimana, Pak, kalau dipindahin? Maksudnya? Kan sebelum matkul ini tuh ada matkul keamanan informasi. Nah, Ya, keamanan informasi ditukar. oh, Jadi keamanan ditukar ya, Pak? informasi ditukar dari jam 7. Oke, Pak, siap, Pak. Soalnya Pak Ono, Prof. Ono bisanya dia jam 7 malam. Oh, oke, Pak, siap. Jadi saya tulis di cek di chat ya. Jadi untuk ini saya siapkan dulu rekan-rekan untuk bahan yang sekarang ini soalnya saya pindah laptop. Jadi nanti rekan-rekan dicoba dulu ya untuk bahannya menggunakan yang dari Pak Widodo dulu ya. Dicoba dulu ya. Sudah saya siapkan juga di e-learning di yang di pertemuan ketiga. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Ya. Ya, di e-learning itu tadi saya coba upload tugas untuk yang pertemuan dua. Saya coba upload sekitar jam 1, tapi di sana tulisannya terlambat, Pak. Tapi saya tetap bisa submit gitu. Apakah itu tetap diterima, Pak? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan saja. Ya, Oke, jadi baik. Terima untuk kasih. keamanan informasi, sebelumnya kan Pak Andi ya. Nah, ini saya dapat barusan dapat informasi juga dari Kaprodi, nanti digantikan oleh Prof. Ono, pengajarnya. Nah, Prof. Ono, sedangkan Prof. Ono bisanya itu jam 7 malam. Jadi, makanya ditukar aja ya. Jadi, pemrograman mobile yang tadinya jam 7 malam menjadi jam 5 sore. Terus, yang keamanan informasi jadi jam 7 malam. Hanya ditukar saja. Ditukar mata kuliahnya. Jam untuk jamnya berarti rata-rata teman-teman mengambil juga ya jam yang keamanan informasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, mohon maaf sebelumnya ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi laptop saya ada masalah ya. Jadi makanya ini pindah saya setting-setting lagi untuk laptop yang sekarang. Ini baru saya ini lagi. Mudah-mudahan sudah tidak ada ini lagi. Barusan baterainya masih ada. Ini juga. Benar saya tes dulu ya. Untuk apa ini. Bagaimana kabarnya? Rekan-rekan semua? Alhamdulillah. Baik, Pak. Nah, ya. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ini kelas gabungan kan nih. Iya, betul, Pak. Kemudian kita dimulai dari melakukan kekalian dulu. Yang pertama untuk prodi informatika ya. Abdurrahman Hakim. Abdurrahman Hakim, apakah hadir? Kemudian ya. Ali Usman. Ali Usman belum. Edi Rasidi. Sudah hadir, Pak. Habibi. Habibi. Habibi belum ya. Ilham. Ilham hadir, Pak. Yang hadir. Kita Krisnawati. Hadir, Pak. Polis. Polis. Polis belum hadir. Mufid. Hadir, Pak. Mufid tadi. Rafiatun. Rafiatun Nasika. Habibie hadir. Hadir Pak Habib, Pak. Prayogo, Pontianus Prayogo. Hadir, Pak. Romi tadi hadir, Pak. Romi. Romi. Kelewat, Pak, Romi. Rafiatun Nasika belum hadir. Yuni. Yuni Sara. Yuni Sara belum. Henry Taswin. Taswin belum. Hisyam Kurniawan. Hisyam Kurniawan belum. Lamdes Simanulang. Lamdes Simanulang belum. Rizky Subagja. Belum. Lalu Yudi Kurniawan. Belum juga. Ini selanjutnya yang prodi sistem informasi ya. Untuk sistem informasi, Alisa. Hadir, Pak. Alisa hadir. Andrian. Hadir, Pak. Angga. Hadir, Pak. Cahyo. Hadir, Pak. Delia. Hadir, Pak. Dede Anton Wibowo. Hadir, Pak. Fajar. Hadir, Pak. Alvia. Hadir, Pak. Luis Mareto tidak hadir. Ramlan. Hadir, Pak. Muhammad Hikmal. Hikmal Irfansyah. Belum hadir ya. Azam. Hadir Pak, Hikmal Irfansyah. Oh ya baik. Azam. Azam belum ya. Nahda. Hadir Pak. Nurul.
Hadir, Pak. Dea? Hadir, Pak. Widuri? Hadir, Pak. Ikrom? Hadir, Pak. Ikrom aja. Oke, untuk Iya, TI Pak. sudah selesai di bukan potensi PSI ya, Mama. Untuk Prodi TI, Ahmad. Hadir, Pak. Aji. Hadir, Pak. Alex. Hadir, Pak. Desi. Hadir. Didi. Didi. Hadir, Pak. Fata. Hadir, Pak. Pati. Hadir, Pak. Gali. Hadir, Pak. Aba. Minggu kemarin, mohon maaf, izin dulu, Pak. Oh iya. Aba, hadir, Pak. Aba, hadir. Jo. Hadir. Kusmu Nadi. Hadir, Pak. Melki. Hadir, Pak. Muhammad Yahya. Muhammad Yahya. Muhammad Yahya. Belum hadir ya. Farhan. Hadir, Pak. Putri. Putri hadir, Pak. Fauzi. Hadir, Pak. Rafifa. Hadir, Pak. Ria. Hadir, Pak. Sofia. Hadir, Pak. Wildani tidak hadir. Wildani, Widada. Hadir. Dery. Hadir, Pak. Ada yang terlewat? Baik, saya share ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi DART dan perangkat pemrograman. Nah, sebelumnya ada yang sudah menggunakan DART, kalau tidak salah sudah ada yang familiar menggunakan Flutter ya. Tidak Ya, salah sudah, Pak. Romi. Nah, ini mungkin kalau Romi di hanya refresh saja ya. Nah, bagi teman-teman yang belum, ini bisa kita ini kita pahami bersama. Nah, ini merupakan sejarah DART ya. Jadi sejarah DART ini dirancang dan dikembangkan oleh Sparsbach dan juga Kastelum. Jadi di bawah naungan Google. Google harusnya sudah tahu semua ya. Nah, ini diperkenalkan awalnya itu pada 10 Oktober 2011. Namun versi 1.0 ini baru dirilis ke publik di tanggal 14 November 2017. Agar ini dia menggunakan sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman C. Nah, tapi fiturnya itu dia malah mirip ke bahasa pemrograman Java. Nah, DART sendiri ditujukan untuk menjadi bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi web di Google. Lalu DART ini juga saat ini telah menjadi bahasa pemrograman yang memiliki oh ya. Jadi DART ini digunakan sebagai basis untuk Flutter framework. Nah, Flutter sendiri merupakan aplikasi untuk membuat aplikasi mobile, bisa web, bisa web, maupun desktop.
Jadi untuk klaster lebih banyak yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini merupakan versi dev dan juga versi klaster. Ini release date-nya ini yang di 2023 yang terbaru. Jadi kalau terakhir ini yang tested di bulan 7. Jadi di bulan 7 sampai versi 3.10.6. Untuk dark-nya dia versi 3.0.6. Lalu di sini untuk dark platform sendiri dia disediakan untuk development maupun di production. Jadi beberapa fitur ini bisa mempercepat baik itu development maupun production. Nah, ini dark matrix ini digunakan di perangkat yang memiliki atau menggunakan teknologi ARM32, ARM64 maupun X86 atau 64. Dan juga untuk JavaScript di dashboard. Nah, untuk platform sendiri ini overview sedikit ya untuk platformnya. Jadi atau sandbox itu dia menggunakan kostum dari dashboard ini. Nah, ini dibagi juga ya untuk Flutter. Ya. Jadi karena Flutter ini kan dia multi platform dikembangkannya, jadi bisa terdapat shell untuk engine Android-nya dan juga shell untuk iOS-nya. Jadi makanya di sini akan diubah ya, perubahan. Jadi bisa menjadi suatu custom Android Store, custom ini. Jadi kalau bisa dikembangkannya, di layar paling atas itu kita membuat suatu custom dashboard ya. Jadi nanti padahal di layar bawahnya dia itu menjadikan suatu desktop maupun custom iOS. Nah, ini mengapa kita itu menggunakan Dart atau Flutter. Nah, kenapa penggunaan kita menggunakan framework ini? Jadi ada beberapa kelebihan ya tentunya. Jadi kelebihan yang pertama ini support untuk multiplatform. Jadi multiplatform tadi yang sudah dijelaskan. Jadi bisa digunakan di web, mobile, maupun desktop. Ini makanya kelebihan utama seperti itu. Dan di sini juga ada kelebihan lain yaitu hot reload. Jadi hot reload itu ketika kita melakukan perubahan nih pada kode ini. Jadi ketika mengubah suatu kode, kalau di biasanya kan kalau di mobile atau di web itu atau yang di desktop bisa dilakukan running. Nah, ketika di running kita bisa langsung mengubah ya, misal ada suatu perubahan, mengubah variabel atau menambah suatu fungsi, itu bisa otomatis terreload di aplikasi yang sudah runningnya. Jadi tidak perlu di stop dulu, baru di build ulang dan segala macam itu tidak perlu. Jadi ada fitur untuk hot reload. Lalu kelebihan lainnya yaitu open source. Dia tipenya open source. Jadi kelebihan-kelebihan dari open source di sini masuk juga dari Dart dan juga Flutter. Dan ini dia menggunakan Dart Nginx. Karena Dart Nginx sendiri memiliki berbagai kelebihan. Dan salah satunya itu kelebihannya dia menerapkan fungsi atau konsep dari object-oriented programming. Jadi kita akan bahas di slide berikutnya. Dan juga di sini adanya widget. Jadi widget di sini merupakan kumpulan nih, kumpulan-kumpulan baik itu suatu istilah suatu komponen nih, suatu komponen yang bisa langsung kita masukkan. Nah, ini perangkat dari pemrograman Dart dan juga Flutter. Jadi di sini kita membutuhkan dua perangkat ini. Yang pertama itu SDK-nya, jadi Flutter SDK. Nah, Flutter SDK biasanya sudah terdiri dari Flutter Framework dan juga Dart SDK. Dan juga untuk kode editornya di sini ada dua tipe ya. Bisa menggunakan text editor maupun IDE. Nah, untuk text editor ini bisa menggunakan Notepad, Sublime, maupun Visual Studio Code. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan Visual Studio Code, ini perlu ditambahkan ya di plugin ini. Jadi ditambahkan atau diinstall
plugin gas dan juga plugin patternnya. Nah, kalau di menggunakan IDE ini bisa menggunakan Android Studio. Android Studio ataupun kalau menggunakan macOS bisa menggunakan Xcode. Terusnya nanti ditambah lagi untuk plugin dat dan juga file. Nah, ini kita masuk di Visual Studio Code. Nah, ini apakah rekan-rekan sudah familiar untuk Visual Studio Code? Iya, Pak. Ada yang belum? Belum familiar menggunakan Visual Studio Code? Sudah familiar semua ya? Sudah, Pak. Nah, ini berarti ini bisa saya loncat ya, instalasinya ya. Ini untuk instalasi Visual Studio Code. Nah, ini untuk melakukan penulisan program dari Dart-nya. Jadi untuk pelatihan dan juga tugasnya di sini pada pertemuan kali ini akan bisa membuat yang bentukannya ini versi 1. Bagi ini, bagi ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa fokus di latihannya untuk yang text-based console application. Jadi kita hanya menggunakan Dart-nya saja ya, tanpa Flutter. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa memanfaatkan yang di Nah, ini suatu class bisa dieksekusi karena memiliki metode main. Jadi mirip dengan bahasa Java ya. Jadi program Dart-nya nanti bisa dijalankan kalau sudah dibuatkan di main. Nah, ini contohnya. Nah, untuk contohnya di sini cukup mudah ya. Nah, itu bagi teman-teman yang belum menginstall Visual Studio Code dengan Dart framework-nya bisa menggunakan Dartpad ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini ya untuk alamatnya ya. Jadi bisa dibuka di Dartpad. Jadi bisa dicoba-coba rekan-rekan di sini bagi yang belum install Visual Studio Code ini. Nah, kalau menggunakan Visual Studio Code dipastikan nanti rekan-rekan diinstall plugin Dart maupun Flutter-nya. Ini masih login. Nah, ini dipastikan teman-teman menginstall ini Dart-nya. Dart-nya diinstall agar bisa membuat project yang berbasis Dart. Nah, ini untuk Dart-nya. Jadi rekan-rekan dicoba ya untuk latihan di sini. Jadi print hello world. Nah, ini cukup mudah ya. Nah, kalau sudah bisa, mungkin kita percepat ya. Teman-teman, untuk yang materi dari Pak Widodo, apakah sudah dicoba? Di Pak Widodo itu dijelaskan ya, ada bidangnya itu kan banyak fitur-fitur ya, yang mirip. Sebenarnya sama ya, pasti di setiap bahasa pemrograman ada ya. Baik itu penggunaan operator, penggunaan perulangan, percabangan, lalu adanya suatu array, konsep array, dan lain-lain. Array sendiri kan dia macam-macam ya. Ada array itu menggunakan list, menggunakan map, dan lain-lain. Itu menggunakan bahasa Dart.
Jadi kurang lebih sebetulnya sama ya untuk fungsi-fungsi dasarnya ya. Biasanya yang berbeda itu nanti ada fungsi-fungsi atau library dari tiap bahasanya. Itu kelengkapannya biasanya beda-beda. Nah, ini bisa dicoba ya di Dartpad ataupun di Visual Studio Code. Namun di Visual Studio Code ini dipastikan untuk Dart-nya terinstall ya. Nah, kalau di Dartpad ini jadi untuk Hello World-nya cukup mudah. Jadi di sini tinggal butuhkan Hello World untuk melakukan print dari kata Hello World. Nanti bisa langsung di screen ini. Nah, ini akan muncul di konsolnya. Lalu ini kalau mau diubah berarti tinggal di run kembali. Nah, ini nanti rekan-rekan coba. Nah, ini kalau untuk instalasi ekstensi Dart dan juga Flutter di VS Code ini. Jadi, untuk pertemuan kali ini, rekan-rekan bisa install yang Dart dulu saja. Nah, ini penggunaannya ya. Kalau menggunakan Visual Studio Code, rekan-rekan bisa ikuti tutorial dari materi yang saya share. Sudah saya upload di e-learning untuk bahan hari ini. Jadi ada dua ya untuk materinya. Jadi yang dari Pak Widodo dan juga yang dari sini. Ini penggunaannya. Jadi kita nanti menggunakan yang konsol TKG. Lalu ini tinggal diikuti saja. Ini cukup mudah. Nah, ini untuk latihannya. Jadi di sini rekan-rekan dicoba ya untuk latihannya nanti di tugasnya. Jadi di sini sudah saya buat untuk tugasnya. Jadi bisa rekan-rekan cek nih. Kita ada di pertemuan ketiga ya. Nah, di sini ada latihan tugas untuk materi 3. Ini jam setengah 8 tadi saya upload ya. Sudah saya upload kembali untuk latihan tugas sesi 3. Nah, jadi di latihan tugas ini ada 5 soal, ada 5 latihan. Jadi latihan 1 sampai 3 ini rekan-rekan coba kerjakan berdasarkan yang ada di materi materi kali ini. Jadi ada Halo Indonesia, nanti juga ada Halo Amerika, dan juga untuk latihan handphone. Nah, untuk Halo Indonesia di sini cukup mudah ya. Jadi menampilkan bagaimana cara menampilkan tampilan di bawah ini. Jadi menampilkan Halo Indonesia, lalu kata-kata Selamat Pagi Indonesia, dan juga Jaya Indonesia. Sebetulnya kodenya sudah ada di sini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Nah, selanjutnya di Halo Amerika. Jadi rekan-rekan nanti dimasukkan juga ya, di laporannya. Jadi Halo Indonesia, Halo Amerika, dan juga nanti yang handphone. Nah, ini selanjutnya kita bahas dulu ya untuk materi ini. Jadi selanjutnya materi berikutnya untuk konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Nah, ini kita juga hanya melakukan review ya, karena pasti rekan-rekan sudah belajar ya apa itu atau bagaimana cara suatu pemrograman yang berorientasi objek. Atau ada yang belum pernah belajar untuk materi pemrograman berorientasi objek?
Ya, semua berarti ya. Jadi ini juga bisa saya percepat. Nah, ini prosesi objek ini sebetulnya dia itu ada dua ya, ada dua istilah yang penting atau yang fungsinya. Jadi ada istilah atribut dan juga behavior. Jadi atribut itu kalau kita lihat dari gambar sini untuk satu objek ini terdiri dari apa saja sih? Jadi kalau rekan-rekan lihat dari sini kan ada orang ini kan menggunakan baju ya. Lalu ada yang menggunakan jaket, tas punggung, lalu juga memiliki tangan, kaki, dan juga mata ya. Walaupun ini sudah terlihat di halaman belakang. Nah, itu merupakan atribut ya. Jadi sesuatu yang melekat pada suatu objek. Lalu selain atribut ada juga yang perlu kita pahami secara bersama yaitu behavior. Jadi behavior itu bagaimana atau suatu perilaku dari objek tersebut. Jadi objek tersebut bisa melakukan apa saja. Jadi kalau contohnya ini bisa jalan ke depan, jalan mundur, jalan kiri, memanjat. Nah ini juga contoh lain. Kalau tadi itu sebagai manusia, di sini objeknya itu mobil. Jadi di mobil itu mempunyai ban, setir, pedal rem, warnanya, dan lain-lain. Nah, untuk behaviornya sendiri, ini menghidupkan mesin, bagaimana lalu menjalankan mobil, memindahkan mobil, dan lain-lain. Nah, korelasinya apa sih di suatu pemrograman, bahasa pemrograman? Nah, korelasinya kalau atribut itu merupakan suatu variabel atau membernya itu apa saja. Nah, sedangkan kalau behavior ini dia merupakan suatu metode. Coba sebentar ya. Nah, ini behavior itu merupakan suatu, kalau di bahasa pemrogramnya merupakan suatu metode. Metode atau fungsi. Nah, ini perbedaan dari kelas dan juga objek. Nah, kalau kelas itu merupakan konsep atau deskripsi. Jadi bisa dikorelasikan juga sebagai blueprint. Jadi kalau objek itu merupakan bentukan dari suatu kelas ya. Jadi objek nyata ya. Jadi suatu hal atau bentuk nyata dari kelasnya. Jadi objek ini memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Jadi dia merupakan hasil hasil dari suatu kelasnya. Jadi contohnya itu kalau kita memiliki kelas mobil ya. Nah, kelas mobil ini memiliki objek. Jadi misal mobilnya itu punya Raffi ya. Atau mobil ini punyanya Aba dan lain-lainnya. Jadi itu objek. Jadi mobil ini itu secara general. Nah ini perbedaan lain. Jadi kelas ini seperti cetakan kue. Jadi di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objek. Jadi makanya setiap kue mungkin bisa memiliki warna yang berbeda-beda. Baik itu warnanya, rasanya maupun dari tambahannya ya, toppingnya ya. Kalau misalnya rekan-rekan pernah membeli donat misal Jeko gitu ya, itu kan punya cetakan donatnya misalnya dia cetakan ada cetakannya, tetapi nanti tiap donatnya itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Itu contoh dari kelas dan juga objek ya. Nah, ini di bawah juga ada untuk person. Jadi misal kita sebagai manusia, misal ada kelas manusia. Nah, kelas manusia itu objeknya nanti untuk tiap orang bisa memiliki nama yang berbeda-beda dan juga umurnya pun bisa berbeda-beda. Nah, ini untuk contohnya ya. Jadi kalau kelas itu dia di dalam suatu kelas bisa memiliki metode dan juga variabel. Jadi
Contohnya kalau variabel itu terdiri, contohnya kalau di sepeda ya, untuk kelas sepeda ada gear-nya, ada kecepatannya. Nah, metode ini dia bisa dilakukan untuk mengakses si variabelnya. Jadi misalnya tampilkan kecepatannya untuk kecepatan saat ini atau digunakan untuk mengubah nilai dari si gear-nya. Ini contoh metode dan juga variabel. Nah, ini untuk objek. Jadi objek ini yaitu suatu metode dan variabel yang memiliki nilai. Jadi kalau kelas tadi dia tidak memiliki nilai. Nah, sedangkan kalau objek ini sudah memiliki nilai. Jadi contohnya si variabel tadi yang dia sudah juga kecepatan. Nah, kalau di objek dia bisa memiliki nilai. Jadi variabel itu sudah menjadi suatu instance. Begitu juga metodenya. Jadi ketika metode ini valid, dia sudah bisa menghasilkan suatu ini berdasarkan dari suatu variabel. Nah, ini atribut ya. Jadi atribut itu variabel yang mengitari kelas dengan nilai data bisa ditentukan di objek ini. Jadi variabel juga digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Jadi ini contohnya, jadi ada name, age, dan juga win. Ini sama si. Nah ini pertama-tama kita mencoba juga untuk membuat kelas mobil. Nah, ini untuk langkah-langkahnya juga teman-teman bisa diikuti dari bahan di sini. Materi pertemuan kali ini, jadi nanti menggunakan yang control application. Nah, ini hanya menggunakan data untuk support. Nah, ini bisa diikuti. Nah, ini contohnya untuk latihan mobil. Nah, ini untuk membuat kelas mobil. Nah, di sini untuk ini convention dari bahasa. Nah, kira-kira mengapa sih kita harus atau sebaiknya mengikuti naming convention atau konvensi pemrograman pada suatu bahasa, terutama bahasa dat. Ada yang bisa membantu menjawab kenapa kita perlu mengikuti suatu konvensi pemrograman bahasa pemrograman? Izin Pak. Ya, silakan Ikram. Ini menurut opini saya, setahu saya gini. Yang bikin program itu kan manusia ya, dia pengen bikin, kalau misalkan dia punya metode dia harus pakai camel case misalkan, terus kalau file name dia pakai snake case, kemudian kalau constant pakai uppercase semua gitu ya. Itu mungkin lebih ke biar nanti ketika dia refer ke documentationnya itu udah tahu kok, oh ini kalau variable kayak gini gitu, jadi biar lebih menselaraskan semua developer yang menggunakan dat mungkin seperti itu juga. Atau gimana ya Pak, ada apa sih? Iya, betul betul. Betul. Iya, terima kasih Ikram atas informasinya. Jadi memang betul ya. Jadi sebetulnya setiap setiap penemu ya, inventor dari setiap bahasa pemrograman itu biasanya memiliki saya mau mengikuti naming convention yang ini ya. Jadi contohnya kan naming convention di Dart dan juga di bahasa misalnya PB gitu. Nah, itu kan bisa beda ya. Jadi makanya kita juga perlu mengikuti naming convention yang memang sudah dibuat dari si inventornya, inventor dari si bahasa pemrograman ini. Nah, di dunia sendiri ada banyak istilah-istilah dari naming convention ini. Jadi ada yang istilahnya itu camel case, Pascal case, snake case, terus kebab case, streaming snake dan lain-lain. Ada beberapa ya, ada banyak ya, untuk jenis-jenis penamaan seperti apa. Nah, kalau di pemrograman dasar sendiri, kenapa kita perlu mengikuti naming convention ini? Tentunya ketika rekan-rekan sendiri nantinya kalau
Di perusahaan itu kan biasanya pengerjaan suatu proyek ini bekerja dengan tim. Jadi yang seperti tadi Aji ya. Aji ini kan dia memberikan ini ya, tanggapan. Jadi biar nggak berantem sama senior programmer. Ini bener ya. Jadi biasanya kan kalau kita bekerja ya di perusahaan itu kan bekerjanya dalam suatu proyek itu bekerja dengan tim. Nah, tentunya tim kan terdiri, yang namanya tim kan terdiri dari lebih dari satu orang. Nah, karena terdiri dari lebih dari satu orang, untuk memudahkan memudahkan koordinasi dan juga pengecekan ya ketika ada masalah dan lain-lain, ini perlu suatu keseragaman yang di tadi dibahas juga ya dari Galih. Dan juga Alex juga yang membahas ya, agar konsisten ya untuk para programmer ini. Jadi makanya ketika membuat suatu fungsi ataupun juga malah penamaannya ini perlu mengikuti suatu standar tentunya agar dibuat suatu standar agar bisa dibaca ya, dengan mudah. Ya. Jika ada orang lain yang membaca kode kita. Dan tentunya nanti ketika ada orang baru ya di tim yang baru bergabung akan lebih mudah untuk baik itu mengubah maupun melakukan perbaikan dari kode yang sebelumnya kita pegang. Jadi ini konvensi pemrograman dasar. Jadi untuk variabel dan method ini menggunakan CMLFS. Jadi kalau CMLFS ini suku kata kecuali yang di depan ini menggunakan huruf besar. Jadi misal saya belajar gitu. Saya belajar ini dia kan ada dua kata ya. Jadi sayanya kecil maka belajarnya b-nya besar. Nah, untuk kelas dan juga enum ini menggunakan Pascal case. Jadi kalau Pascal case dia katanya itu diawali dengan huruf besar. Nah, kalau snake case untuk file name, nah, snake case ini dia huruf kecil semua, tetapi ada pemisahnya. Jadi beda sama camel case dan juga Pascal case ya. Kalau camel case dan Pascal case dia digabung semua, cuma kalau snake case dia ada separatornya yang menggunakan underscore. Nah, untuk konstan dia bedanya ini besar semua ya. Jadi snake case tapi hurufnya yang upper. Ini lagi. Oh ya, kalau biasanya kalau pakai IDE tinggal ada fiturnya ya untuk auto ya, auto index gitu, atau indentation. Jadi kenapa pentingnya menggunakan suatu IDE ya atau tools ya, kita coding bukan pakai hanya notepad, bisa pakai Visual Studio Code atau yang lain yang di plugin-plugin baik untuk indentation maupun yang lain tentunya untuk memudahkan. Nah, ini untuk konsistensi lengkapnya ada di alamat ini yang bisa teman-teman lihat nih lebih lengkap nih. Nah, ini contohnya untuk penggunaan Visual Studio Code. Jadi kalau run bisa mau dibagi atau tanpa dibagi. Nah, kalau debugging ini perbedaannya di sini nanti teman-teman bisa menambahkan suatu breakpoint. Jadi breakpoint ketika melewati breakpoint tersebut di suatu kode tersebut ya ketika program yang berjalan maka dilakukan dilakukan suatu pemantauan pemantauannya nanti penting. Jadi untuk detailnya kita di pertemuan selanjutnya. Ini teman-teman bisa coba yang kan hidup di bagi. Nah, ini ketika dijalankan contohnya untuk kode yang di sini maka akan menampilkan warna hitam dan tahunnya. Nah, ini membuat kelas ini contoh ya, contoh membuat kelas dan objek yang memanggil atribut.
Kami bisa teman-teman coba nih. Media dan juga media. Lalu di sini untuk metode. Jadi metode atau urutan instruksi yang mengakses data dari objek. Jadi metode ini melakukan manipulasi data, baik itu bisa juga perhitungan atau memonitor kejadian dari suatu event atau perintah listrik suatu pemrograman. Jadi ini contohnya ya. Untuk mengakses suatu metode di bahasa Dart ini, dia menggunakan objeknya dulu. Jadi objek lalu di dot metodenya baru parameternya. Jadi mirip dengan bahasa Java. Nah, ini cara membuat suatu fungsi. Nah, kalau di bahasa Dart ini karena dia mengikuti konsep OOP, maka di sini lebih rigid nih, untuk pembuatan suatu fungsi ini. Jadi untuk suatu fungsi harus memiliki routine type ini, tugasnya dia apa. Lalu nama metodenya dan juga tipe parameternya juga harus didefinisikan. Jadi ini tipenya misalnya integer dan juga selanjutnya ada nama parameter. Ini baru jadi dari metode. Nah, ini caranya untuk membuat atau menunjuk input jadi, nah ini latihan latihan yang perlu rekan-rekan tambahkan. Jadi ini latihan ketiga di pertama kami tambahkan di tiga. Jadi ini merupakan latihan ketiga. Latihan pertama yang kalau Indonesia, latihan kedua yang kalau Amerika, dan ini latihan ketiga yang import. Lalu yang keempat dan kelima sesuai dengan yang ada di laporan di tugas ini. Ini contohnya ya, import ini jadi rekan-rekan membuat empat fungsi ya, empat metode. Jadi ada metode hidupkan, lakukan panggilan, kirim SMS, dan juga matikan. Nah, setiap metode ini hanya menampilkan status saja yang menggunakan print, jadi sangat mudah sekali. Jadi di contohnya di fungsi hidupkan ini, jadi fungsi hidupkan nanti menampilkan suatu informasi ya, yang di print. Yang contohnya ketika mengakses hidupkan gitu. Jadi akan menampilkan handphone hidup ketika dipanggil. Lalu untuk lakukan panggilan, misal contohnya ini sudah sering-sering panggilan dilakukan. Lalu untuk kirim SMS juga bingung sudah dikirim kirim contohnya. Lalu untuk matikan handphone mati. Jadi untuk kata-katanya bebas ya, tidak harus mengikuti ini. Jadi terserah rekan-rekan. Ya, kenapa? Alif? Ini untuk pastinya berarti ada lima ya rekan-rekan. Jadi yang kalau ini itu kalau Amerika kalau yang ini pon dan yang keempat dan kelimanya itu yang perulangan. Jadi kita menampilkan seperti ini. Nah, ini untuk keempat kelimanya juga cukup mudah ya. Jadi rekan-rekan dengan menggunakan perulangan buatlah tampilan di bawah ini. Jadi menampilkan tampilan seperti ini. Dan juga nomor lima juga sama. Dengan menggunakan perulangan for buatlah tampilan berikut ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi maupun tugasnya. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan, Alex. Untuk latihannya ini berarti submit source code-nya aja, Pak, ya? Ya, source code dan juga print screen-nya, tampilan ini, di capture tadi untuk tampilan output ini. Sampai, Pak. Dilampirkan juga. Kecuali yang 4 sama 5 ini. Karena ini kan sudah ditampilkan.
Ya, ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, untuk rekan-rekan yang belum bisa akses e-learning, bisa kirim email ke kegiatan format project ini. Berarti formatnya sudah diganti tugas juga. Ada lagi, silahkan. Deadline-nya kapan? 1 minggu ya? Ya, 1 minggu seperti biasa. Pak, untuk tugas sebelum-sebelumnya bisa dikerjain nggak, Pak? Maksudnya saya 2 minggu yang lalu belum pernah masuk soalnya, Pak. Silahkan masih bisa diupload di sebelumnya, cuman saya ikram berarti ya, karena ada kendala ya. Ini untuk ikram bisa saya berikan kompensasi ya, cuman bagi rekan-rekan lain yang terlambat, menimbulkan ada pengurangan nilai jika terlambat. Terima kasih, Pak. Silahkan, ada lagi yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, sama-sama. Oh, ada perbedaan. Iya, betul. Patokannya sebelum perkuliahan tadi. Baik, makasih, Pak. Ya, sama-sama.